200 kemah yang digunakan imigran di Bandar Dublin dirampas dan dibersihkan dari pemandangan Ibu Negara Ireland pada pagi Rabu. Imigran yang berlindung di situ kemudian ditempatkan di pusat yang telah disediakan. Angka itu terpaksa diambil memandangkan jumlah imigran yang mendapatkan suaka di negara itu semakin meningkat, yang mencetuskan perdebatan terusan dalam kalangan rakyatnya untuk menangani isu kemanusiaan itu. Dan menterinya Simon Harris pada Selasa berkata orang ramai tak dibenarkan berada di kem imigran yang terletak di Mount Street itu sehingga dibersihkan sepenuhnya. Boleh juga berada di lokasi bagi melakukan kawalan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan gaji penyewa awam lebih 13% berkuat kuasa 1 Disember 2024, tertinggi dalam sejarah negara. Dua pekerja lelaki pengsan, manakala dua lagi mengalami muntah dan loya